Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتَمَعْنَا غَايَةُ حُسْنِ الْخِتَامِ وَاعْطِنَا مَا قَدْ سَأَلْنَا مِنْ عَطَايَاكَ الْجِسَامِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ Alhamdulillah yang saya hormati yang saya muliakan daripada jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan juga beserta semua jajaran para ulama para habaib, para kiai, para asatid, lalu juga yang saya hormati, yang saya muliakan anak-anak hadrah majlis ta'lim, lalu juga ustadz yang ada di sini yang mengadakan panitia penyelenggara acara ini, dan juga sahibul bait tadi yang alhamdulillah kami sudah berbicara dan seterusnya. Mudah-mudahan acara ini menjadi tempat di mana kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan acara ini pada hari ini kita berkumpul, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita. Dan insya Allah hadirin dan hadirat hari ini kita berkumpul senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita hari ini. Kita bisa saling bertemu, bisa saling melihat. Hari ini kita semua bersilaturahmi, masya Allah, di atas bak motor. Ini namanya bocil kematian. Masya Allah. Ini bocil-bocil yang luar biasa. Semangatnya, keberaniannya lebih dari orang dewasa. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Amin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita semua berkumpul tiada lain semuanya atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat atas salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Semoga salam ini, salawat ini tersampaikan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Sebelum saya mulai, saya pengen semuanya lebih semangat lagi. Masih semangat? Ibu-ibu masih semangat? Bocil-bocil kematian masih semangat? Masya Allah. Bapak-bapak masih semangat? Bapak-bapaknya pada lemas ya. Lagi pada ngopi romannya ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa. Angkat tangannya. Wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya, ya Nabi, ya. وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله
Ya ya Nabi, ya Nabi lak. Antal murtaja ya umazi ham ish. Aman ish, sama-sama angkat tangannya. Anam ishfa Rasulullah ishfa lana 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 ya habibana laka shafa ya Rasulullah ya 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 Nabi ya Rasul Allah ya ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hala matlabi ya Nabi ya Rasul Allah wa hala matlabi ya Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama-sama Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sekali lagi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berkumpul. Hari ini kita semua tadi membacakan salawat puji-pujian kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain niatkan di dalam diri kita acara seperti ini, tiada lain kita hanya ingin bergembira atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah pentingnya di saat acara seperti ini tiada lain yang kita bicarakan ialah sosok siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, seorang pemimpin yang lebih daripada yang lain. Beliau dikatakan seorang nabi basyarun lakal basyar. Seorang nabi yang berbeda dengan nabi yang lainnya. Seorang rasul yang berbeda dengan rasul yang lainnya. Seorang manusia yang berbeda dengan manusia lainnya. Yang ketika beliau lahir ke dunia ini, pada saat beliau lahir hancur berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir. Lalu pada saat itu api-api yang menyala, yang sudah ribuan tahun hidupnya itu api, seketika mati pada saat itu. Atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang ketika beliau lahir dalam keadaan bersujud. Kalau kita lihat di dalam sejarah, tidak ada seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul yang ketika lahir sama seperti Nabi Muhammad. Tidak ada seorang manusia yang ketika lahir dalam keadaan bercelak memakai sifat mata. Tidak ada seorang manusia, seorang rasul, seorang nabi yang ketika lahir ia mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Ketika beliau lahir, Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat di atas rumahnya ibunda Siti Aminah, tiada lain ada bintang-bintang yang berkumpul dan juga bulan yang sangat indahnya. Ketika beliau lahir, keluarlah cahaya yang mulia dari rumah ibunda Siti Aminah. Kalau kita pikir-pikir, tidak ada di zaman itu ada lampu yang luar biasa menyorot. Kalau di zaman sekarang udah ada lampu seperti ini, bisa nyorot bisa ratusan meter. Kita bisa lihat lampu luar biasa dari jauhnya. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyinari pada saat itu dari rumah ibunda Siti Aminah, terlihat dari kejauhan cahaya yang luar biasa nur nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita jadikan diri kita sebagaimana umat Nabi Muhammad, salah satu umat Nabi Muhammad yang selalu mengikuti kisah-kisahnya beliau. Berapa banyak anak muda, berapa banyak pemuda-pemudi, berapa banyak anak-anak kita yang dibandingkan ia faham dengan kisah seorang nabi, seorang rasul, ia lebih faham idolanya yang malah mengajak idolanya tersebut mengajak kepada keburukan. Maka ayo sama-sama, adanya acara ini tiada lain menyemangatkan diri kita, anak-anak muda, penerus bangsa, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ingat kembali siapa idolanya. Siapa itu yang nyalakan laser itu? Hati-hati. Ya, dimatikan dulu ya. Marhaba. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiada lain, ketika ada acara seperti ini menjadi semangat bagi kita untuk mengetahui siapa kekasih kita. Siapa seorang rasul, siapa seorang nabi yang wajib kita idolakan. Manusia udah pasti bakal ngikutin apa yang idolanya lakukan, betul? Manusia pasti bakal ngikutin apa yang idolanya lakukan, betul? Idola kita siapa misalkan? Astagfirullah. Jangan. Idola kita tadi apa? Anak-anak kecil. Idolanya siapa? Ronaldo? Hah? Ya, jangan. Idola kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, idola kita bukan penyanyi, idola kita bukan artis, idola kita bukan public figure, idola kita bukan pejabat dan seterusnya. Idola kita cuma satu, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya idola harus baik. Coba perhatikan Nabi Muhammad. Jelas beliau tutur katanya baik, sopan santun, enggak pernah kurang ajar. Insan yang mulia. Yang dikatakan di dalam kitab maulid, beliau Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ahlal wara mantigan wa asdak. Ini dikatakan Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, manusia pilihannya Allah, manusia yang paling baik tutur katanya. Ini idola udah paling idaman, idola yang paling luar biasa. Gak ada idola yang seperti ini, yang akhlaknya melebihi segalanya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Ini bukan saja dipuji oleh manusia, jangan salah, Allah ikut memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah, hujan ya. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah terkabulkan hajat-hajat kita semua. Amin amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berdiri ataupun terdapat di atas daripada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Di dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri baginda Nabi Muhammad terdapat budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Maka sudah jelas idola kita yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang Nabi, seorang Rasul yang pada saat itu beliau masih mudanya, pada saat beliau di dalam kandungan, beliau sudah dalam keadaan yatim. Pada saat beliau sudah berumur kecil seperti anak-anak kecil di depan kita ini, beliau pada saat itu sudah ditinggal oleh ibundanya. Beliau pada saat 11 atau 12 tahun sudah menjadi seorang pengusaha. Sudah jadi seorang pedagang. Sudah diajak oleh pamannya Sayyidina Abu Talib pada saat itu untuk berdagang di negeri Syam. Pada saat beliau di umur 24 tahun, 25 tahun sudah menjadi pengelola daripada bisnisnya Sayyidatuna Khadijah, yaitu istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujan ya. Hujan masya Allah luar biasa. Yang bawa anak bayi, fadhal silahkan neduh dulu ya. Jangan sampai adiknya sakit. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adanya acara ini pada intinya adalah acara yang mengingatkan kepada kita dengan seorang Nabi, seorang Rasul. Adanya acara ini memperingati kelahiran beliau yang agung. Kenapa sih kalau ada pertanyaan? Pasti ada pertanyaan kepada kita, kenapa sih kita wajib ataupun sering datang ke dalam majelis maulid? Kenapa sih kelahirannya beliau kita harus agungkan? Kenapa sih kita harus bergembira atas kelahirannya beliau? Jangan salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah bahwasanya dengan anugerah besar Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya yang demikian itu, bergembiralah. Ini yang dimaksud rahmat Allah, tiada lain kata Imam Suyuti, ialah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya beliau datang ke sini, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu bergembiralah. Bergembira atas kelahiran beliau dengan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Maulaya salli wa, angkat tangannya. سيد الكونين وثقلين والفارقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. ترجى شفاءته لكل هاو للمن الأغوال مغتهم. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا ربي بالمصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع sekali lagi sama-sama ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ma wala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi sallu ala nabi muhammad ya, karena hujan saya cuma pengen pada intinya saja. Dahulu ada satu kisah, dengarkan baik-baik, maka insyaallah ini adalah hal yang bermanfaat buat kita, pelajarannya banyak insyaallah, dan insyaallah bisa kita bawa di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah yang masyhur, satu kisah yang terkenal. Mungkin anak-anak kecil sudah faham, sudah tahu. Tapi saya pengen ingatkan kembali. Dahulu ketika zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu ada seorang Arabi. Arabi ini artinya orang Arab pedalaman, ya. Orang Arab pedalaman pada saat itu. Berkumpullah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Arabi ini ingin bertanya kepada Rasulullah. Arabi menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Masalah kiamat ini ya. Masya Allah, mukanya udah pada tegang semua kayaknya nih. Ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Maka Rasulullah menjawab, kenapa kamu menanyakan kiamat akan terjadi? Buka, apa hal yang sudah kamu persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka Arabi ini berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tidak memiliki amalan apapun. Ya Rasulullah, salatku, amalanku, sedekahku tidak sebaik dengan orang-orang yang soleh. Tapi aku punya satu di dalam diriku yang tidak pernah kutinggalkan, ialah cinta kepada Allah dan juga nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pada saat itu tersenyum dan menjawab, al mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka sahabat pada saat itu melihat Arabi ini tersenyum, Arabi ini bergembira, sampai-sampai sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang muslim, seorang muslimin pada saat itu yang sangat bergembira seperti bergembiranya Arabi ini. Maka sudah jelas acara seperti ini tiada lain bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Acara seperti ini tiada lain kita mengagungkan nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad. Acara seperti ini tiada lain menjadi sebuah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah dibacakan daripada Sirah Nabawiyah, kitab-kitab maulid yang sudah dikarang oleh para ulama. Di dalamnya sudah tercantum bahwasanya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya dituliskan akhlak mulianya beliau. Di dalamnya dituliskan syama'il Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama-ulama membuat daripada kitab-kitab tersebut tiada lain agar kita semua cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan saya tidak banyak, maka insyaallah mudah-mudahan kita makin semangat. Yang namanya acara seperti ini, saya lihat orang-orang seperti ini insyaallah orang-orang soleh dan soleha. Saya lihat mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya lihat hari ini orang-orang Batang bersemangat tiada lain cinta kepada Nabi Muhammad. Maka saya yakin di hati kita semua tiada lain agar kita nanti di hari kiamat bisa berdikumpulkan dengan nama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama
pada saat ini hujan, berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan kita, kita berdoa mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun pada hari ini. Semoga kita pulang dari sini mendapatkan bekal-bekal pahala yang tinggi luar biasa. Apabila di antara kita belum diberikan hidayah, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang sebaik-baiknya umat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagakanlah mata kami ini agar mata kami bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah hati kami agar nanti kami berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya Allah, kumpulkanlah daripada perkumpulan-perkumpulan ini, dikumpulkan lagi nanti di yaumil akhir dengan orang-orang yang beruntung. Ya Allah, jadikanlah hadirin dan hadirat yang ada di acara ini menjadi sebuah bukti orang-orang yang cinta kepada Nabi-Mu. Ya Allah, apabila kami memiliki dosa yang disengaja ataupun tidak sengaja, maka ampunilah segala dosa kami dengan berkatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang tidak jauh dengan orang-orang saleh. Jangan jauhkan kami dengan orang-orang yang dekat denganmu, ya Allah. Jagalah daripada kampung ini, makmurkan kampung ini, turunkan keberkahan kepada kampung ini, dan juga jagalah orang-orang saleh yang ada di kampung ini. Berkat dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim. ومعافة من الفتن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والأفوى إلى الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Saya tidak bisa panjang lebar, doain mudah-mudahan saya panjang umur, mudah-mudahan saya sehat walafiat, mudah-mudahan saya jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal. Mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar, karena sedikit lagi saya akan pergi ke Bekasi, mudah-mudahan dilancarkan. Amin, amin. Kita doakan untuk warga Palestina. Semoga Allah merdekakan mereka semua. Allah jaga mereka semua. Allah akhiri penderitaan ini. Dan semoga insya Allah anak-anak yang ada pada saat di sana, insya Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lindungilah warga Palestina. Jagalah mereka, berikanlah keberkahan kepada mereka, dan jagalah kampung mereka, merdekakan mereka ya Allah, dengan berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.